Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bertemu kembali dalam update PRU 13 bersama dengan saya Hezri Yassin. 12 NGO wanita serta 3 personaliti bergabung tenaga hari ini bagi membantah penyebaran video lucah di media. Bagi mereka, langkah itu satu tindakan yang tidak kena dan melanggar tata susila hidup masyarakat negara ini. Dan seharusnya saya juga amat risau dan amat jijik sekali dengan taktik-taktik yang seperti kata Dr. Har merendahkan tahap intelektual kami, rakyat Malaysia. Seolah-olahnya kami tidak dapat membuat pilihan dengan cerdik sehinggakan kami disogokkan dengan bahan-bahan fitnah, cacian, makian, hinaan, dan ini adalah sikap para pemimpin kita. Sehubungan itu, mereka mengajak seluruh rakyat khasnya wanita menolak mereka yang menggunakan pendekatan sebegitu dalam kempen mereka. Mereka menyatakan demikian pada sidang media bantahan terhadap penyebaran video lucah menjelang PRU 13 di sebuah hotel di Sungai Besi pagi ini. Kumpulan wanita ini diketuai oleh Profesor Madya Dr. Harlina Haliza Siraj, penyelaras bantahan bersama NGO wanita merangkap Naib Ketua Wanita Ikram dan Pengerusi JK Pembangunan Sosial Ikram. Ya, kalau kita kena depend kepada rakaman-rakaman macam ni, ya, dan kita biarkan budaya ini berleluasa, tidak mustahil kalau malam ni tiba-tiba gambar saya keluar. Ha, ya? Ataupun gambar kita lah. Ya, siapa-siapa je kita ni. Ha? Saya dengan tak tahu siapa. Ya? Ha, kalau dan itu menjadi satu bahan yang kita akan terima, ya, haru biru lah macam apa ya, negara kita ni atau masyarakat kita. Kami juga ingin mengingatkan masyarakat awam agar tidak terjebak dengan usaha mengarus perdanakan fitnah ataupun ya, tuduhan-tuduhan seperti ini serta gairah berkongsi klip-klip video tersebut kerana dibimbangi. Tindakan ini akan membuka ruang untuk masyarakat terjebak dalam jenazah qazaf iaitu pertuduhan palsu. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh syarak, pelaku jenazah qazaf ini akan ditolak kesaksiannya selama-lamanya sehingga individu tersebut bertaubat. PAS Pahang menyenaraikan 11 muka baru yang pertama kali diturunkan bertanding sebagai calon mewakili PAS pada pilihan raya umum ke-13 kali ini. Calon-calon tersebut melibatkan P79 Lipis dan P87 Kuala Krau. Bagi DUN pula ialah N2 Jelai, N8 Dong, N9 Tahan, N10 Pulau Tawar, N12 Berserah, N16 Indrapura, N24 Luit, N26 Cenur dan N36 Pelangai. Berdasarkan pengumuman calon-calon PAS oleh Pesuruhjaya PAS Pahang dalam sidang media khas, 5 calon PAS bakal menghadapi perlawanan ulangan PRU 2008. Mereka ialah Tuan Ibrahim sendiri akan berhadapan calon BN Wan Salman di Jengka, Bendahari PAS Musanif Abdul Rahman dengan Nurul Azali di Guai dan Setiausaha Perhubungan Roslan Zainal kembali menentang Dato' Abdul Rahman Muhammad di Padang Tengku. Selebihnya ialah Uthman Bakar berhadapan Khairuddin Muhammad di Pulau Manis dan Muhammad Fazli Muhammad Ramli menentang Dato' Kapten Besara Muhammad Johari Hussein di Tioman. Dalam pada itu, Tuan Ibrahim menaruh harapan tinggi memenangi 4 kerusi parlimen dan 15 DUN dengan menampilkan 98% calon lulusan universiti dalam dan luar negara. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan seperti biasa akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenarnya.